Rasa haru menyelimuti seluruh guru di SDN Debagat 1 Bangkalan ketika siswa-siswi yang mereka didik memberikan kejutan di Hari Guru hari ini. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah para guru saat menerima buket dari siswa. Bahkan tidak sedikit yang mampu menahan air mata melihat ketulusan yang diperlihatkan anak didik mereka. Rasa bahagia dan haru bercampur aduk di setiap guru di SDN Debagat 1 Bangkalan ketika dua siswi mereka memberikan kejutan kue ulang tahun di hari yang spesial di Hari Guru tahun ini. Sedangkan siswa yang lain mengiringi dengan lagu Terima Kasih Guruku yang dinyanyikan secara bersama-sama. Kejutan lain pun menyusul ketika siswa-siswi mendatangi para wali kelas dan guru bapel lainnya dengan membawa buket yang berisi bunga, coklat, dan sebagainya. Para guru pun tidak kuasa menahan keharuan mereka ketika tangan mereka menerima buket yang diserahkan siswa secara tulus. Bahkan tidak sedikit guru yang meneteskan air mata melihat antusiasnya perhatian yang diberikan siswa sebagai wujud kasih sayang mereka terhadap para guru. Siswa sadar apa yang diberikan hari ini tidak akan mampu membalas semua jasa yang telah diberikan para guru mereka. Alhamdulillah dari siswa siswi PTJ 1 luar biasa dapatnya. Hari ini juga tidak terlepas daripada peranan daripada gurunya gitu, tanpa adanya perintah banyak sekali yang namanya buket-buket dari siswa-siswa pada tahun pelajaran ini. Alhamdulillah, terima kasih. Siswa pun berharap apa yang diberikan terhadap guru menjadi salah satu kenangan terindah bagi guru mereka. Dan siswa berharap guru selalu mengingat mereka, serta di momentum Hari Guru ini, semua guru tetap diberi kesehatan dan kesabaran dalam mendidik dan membina para siswa-siswinya. Ini ngasih apa ke gurunya, Mbak? Ngasih kado kaos. Yang ada dalam ini. Sama, kaos? Ya. Apa harapannya di Hari Guru? Harapannya biar ada kenangan buat adik kelas yang lain. Apa keinginannya terhadap guru ini sendiri apa? Semoga Pak Idam sehat selalu, panjang umurnya. Kalau misalnya marah-marah, jangan terlalu marah kepada kelasnya. Hal berbeda lainnya di Hari Guru ini, petugas upacara yang biasanya dilakukan para siswa, namun di hari spesial ini yang bertindak sebagai petugas upacara adalah para guru pengajar, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Muhammad Sahid, JTV.